Kapolsek Metro Taman Sari AKBP Erik Sperendis didampingi Dan Ramil Taman Sari Mayor Infanteri Rohani dan Manpol Taman Sari Bapak Asmar Panjaitan memimpin apel gelar pasukan pengamanan bencana banjir tingkat Kecamatan Taman Sari. Turut hadir anggota Koramil, anggota Polsek Metro Taman Sari, anggota Polisi Pamong Praja, dan Dinas Pemadam Kebakaran. Dalam apel kesiapsiagaan banjir tersebut dilengkapi perlengkapan penyelamatan seperti perahu karet, ban pelampung, dan rompi pelampung. Kapolsek Taman Sari dalam amanatnya menyampaikan seluruh stakeholder terkait agar menyiapkan segala daya dan upaya untuk meminimalisir korban baik karena tenggelam maupun tersengat aliran listrik. Setelah apel selesai, seluruh peserta apel bersiap untuk menerima arahan lebih lanjut. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.